Halo, apa kabar semuanya? Belusukan kali ini saya ditemani oleh Mas Beni dari Magelang untuk melihat eks jembatan kereta api Kaliprogo yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ini ada di bukunya Oliver Johannes. Ini? Buku Spor Uap itu. Oh itu. Ada ini. Ada dua apa? Oke. Kalau mau lihat roda-roda lokomotif di bawah Kaliprogo, ini lewat mana ya Mas Pini ya, enaknya? Oh ini yang sana, rodanya di sebelahnya. Lewat kampung itu, kalau lihat mau di sini bisa, tapi jauh. Ya, inilah jembatan kereta api Kaliprogo yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Terlihat ya, masih terlihat kokoh berdiri hingga saat ini, walaupun usianya sudah lebih dari 100 tahun. Batu di cincin ini ada di situ. Ada ya? Oliver sama persis. Yuk kita coba ke bawah Kaliprogo untuk melihat bekas roda-roda lokomotif yang berserakan di bawah sana. Sinyal mekanik. Oh iya. Yang itu dia bisanya. Ini relnya ya. Putus di sini ya. Nah, mereka ya. Ini relnya nih. Oh itu jalan yang tadi tuh ya? Iya.
Masih ada relnya. Ah, monggo Pak. Batu itu Pak. Mengisor? Iya. Yeah. Turun ke sana. Bisa ya? Di jalurnya mana? Yang di ujung tadi kan ke sana itu. Yang di batu-batu. Itu yang tadi itu ya. Itu yeah. Tanpa semen itu batu ya? Iya. Yeah. Yang sini enggak tahu. Sini enggak ada. Oh, itu jalan yang kita lewat tadi itu ya? Iya, yeah. Itu kan jembatan dulu yang diresmikan Pak Soekarno itu. Yang mana tuh? Acara apa itu? Yang mana tuh? Itu jembatan itu yang sudah nggak ada itu, yang sini. Oh, tadinya ada jembatan ada. Itu? Dulu kan belum lama ini roboh. Oh iya, taman ini taman yang tadi ya? Ini taman... Taman Kaliprogo ya? Iya, ini kan Kolonel Babang Sugeng. Oh iya, tadi kita di situ ya. Ada makamnya. Makamnya ada. Inilah jembatan kereta api Kaliprogo dilihat dari atas. Yuk ke bawah yuk, boleh ya? Mau ke bawah. Nah, coba. Tapi agak jauh. Jalan ya ke bawah ya? Iya. Kalau naik nganu agak. Oh gitu. Sampean di sini aja. Iya. Yowes, apa-apa. Mau hujan. Bantalannya udah hampir lapuk. Belas ini udah pada habis ya? Iya. Dari tahun 1980 ya. Kok masih? Kayunya mbak mantep. Ya aku bawa dulu ya. Eh tadi lewat mana ya? Oh sini ya tadi. Sini aja ya. Ini udah satu. Gak ada resep lagi pak. Bapak, kita mantap. Ada 6 kereta. Ada 6. Sini ya, Pak. Pelan-pelan aja. Yuk kita coba lihat jembatan kereta api ini dari bawah. Naiknya ntar ya. Iyalah. Ini agak licin nih, berani apa? Yang ke arah sana menuju ke Temanggung dan sebaliknya mengarah ke stasiun Keranggan terus ke Secang Magelang. Jembatan ini hingga saat ini masih terlihat kokoh walaupun usianya sudah lebih dari 100 tahun. Iya, boleh. Telas ya? Telas ya? Pelan-pelan aja. Iya, nanjaknya ntar capek nih. Iya, lebih banget. Gitu saya pengen kesini, pengen lihat. Biasa aja, gak apa-apa.
Awas, hati-hati. Jembatan kereta api ini panjangnya kurang lebih sekitar 200 meteran. Dan ketinggian jembatan ini diperkirakan 50 meter lebih. Nih, tinggi banget ya pilarnya. Di sini ada dua pilar yang berada di tengah jembatan ini. Di sana ada jembatan jalan raya yang ke kiri ke Temanggung dan yang ke kanan ke arah Secang Magelang. Yuk kita lanjut. Tapi belum tentu ketemu semua ini. Itu loko apa ya? Tahu, kalau gerbong. Ini mah bukan bukan gerbong ini. Loko ini. Tes loko ya. Kayaknya loko itu diesel itu. Diesel. Gede banget ya? Kayak yang di Ambarawa itu. Yang gini lokonya. Oh, loko yang itu. Yang kaca tiga itu. Gede ya. Bukan gerbong itu. Bukan. Ukurannya gede ya. Ya, inilah roda lokomotif yang berada di pinggir Kali Progo, yang kabarnya dahulu sekitar tahun 1947 pernah terjadi kecelakaan kereta api di jalur ini. Kalau menurut cerita, dulu tidak pernah ada loko seperti itu. Yang sekarang aja kecil ya? Iya. Ini kok gede banget ya? Benernya untuk penahan tanah supaya nggak longsor. Oh. Enggak, maksudnya loko apa ini? Bekas apa gitu? Bekas loko, bekas gerbong? Kalau menurut cerita, gerbong. Tapi gerbong masa seperti ini. Gerbong. Tapi gede begini, yang lawas aja nggak gede-gede gini ya? Iya. Gerbongnya. Kecil. Tapi kalau menurut saya sih loko ini. Terus lubang buat apa itu? Kalau lubang ini untuk asnya, as tengah. Buat roda ini. Ya, enggak yang ini? Dua ini? Ini enggak tahu saya lubang ini. Kalau mau tanya ini fungsinya apa itu, saya belum pernah tanya. Ini ada dua itu lubangnya. Itu ada lagi? Lubang. Aslinya itu ada 6. Oh iya, tapi ini kayaknya bekas hujan ya? Anu ini. Banjir ya, hujan gede ini. Kok pada longsor ya? Iya. Nah, itu yang berlubang itu ada tambangnya. Oh iya. Kita menyantarinnya dulu. Nah, di atas sana model jembatannya di tengahnya tuh rangka besinya tuh agak membesar ya, atau model drag truss. Letak jembatan Kali Progo ini
tidak jauh dari stasiun Keranggan, hanya kurang lebih sekitar 1 km. Nah, ini ada lagi, tapi sudah copot. Nah, di sana juga masih ada tuh. Ternyata roda-roda lokomotif berserakan di sini ya, di pinggiran sungai atau Kali Progo ini, yang berada di daerah Keranggan, Jawa Tengah. Nah, itu ada juga ada lagi tuh di sebelah sana tuh. Ini ada 6. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Udah gak kelihatan ya? Yang 6 ke 7. Nganu ketiga sama apa? Unik sekali ya, ternyata roda-roda lokomotif yang berserakan di sini yang sudah lama masih utuh hingga saat ini. Jarang-jarang terjadi ya keadaan seperti ini, masih tetap dibiarkan sebagai barang bukti peninggalan bersejarah di tempat yang indah ini. Nah, ini ada juga di sini, tapi sudah terbenam nih separuhnya. Jembatan kereta api Kali Progo ini merupakan peninggalan NIS yang dibangun sekitar tahun 1907. Namun sangat disayangkan jalur kereta api yang eksotis ini dinonaktifkan sekitar tahun 1973-an. Jembatan kereta api Kali Progo yang membentang sepanjang sekitar 200 meter ini berada di Desa Keranggan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan letaknya tidak jauh dari stasiun Keranggan. Lebih dari 50 ini? 50. Ini lebih? Ini hampir sama kayak yang di itu, Bumi Ayu itu. Bumi Ayu ada 15 pulau dari sini. Akas teman? Iya. Ada itu. Ada? Bumi Ayu. Jembatan kereta itu. Ada dua gini, double gitu. Itu dalam itu ya? Ini kayaknya dalam yang itu tuh. Iya. Tinggi banget itu. Belanda yang sampai ke bawah itu. Dulu aja, kayak gini. Teknologinya masih manual gitu. Iya, hebat ya. Gak tau deh, bingung gitu. Tinggi banget lagi itu ya. Tinggi buat kayak gini aja, udah sih belum. Mungkin sistemnya tor. Kayak satu apa sih? Tindian itu kali lumpur ya? Keton, ora? Lumpur, nah lumpur. Iya benar. Kuat banget ya. Dalam masih. Keluar air? Ini keluar air?
Mana? Kayaknya batu yang buat ini ngambil dari sini-sini juga ya. Ini sama. Batu nih yang itu tuh. Kayaknya buat ambil dari sini-sini juga tuh. Lebih 50 meter ini mah. Iya. Lebih 50 meter. Cuman segitu kok bisa buat kayak gini. Kalau di Solo itu katanya ada sumurnya di tengahnya. Masa? Yang mana? Yang di Solo itu. Oh. Yang sungai Bengawan Solo pasti. Ada sungai, ada ininya, sumur nih katanya. Oke, inilah penelusuran saya kali ini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Bekas sinyal ini Bu ya? Hah? Ini bekas sinyal kereta dulu ya? Oh iya. Oh. Masih itu Mas, masih. Masih utuh ya? Masih. Ya monggo Bu.